Tanah ini subur karena bumi memiliki tiga lapisan, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Litosfer merupakan lapisan pertama sesudah lapisan dalam bumi. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menutupi sebagian permukaan bumi. Kalau atmosfer merupakan lapisan udara terdiri atas berbagai macam gas yang menyelimuti bumi. Misalnya hidrogen berperan dalam pelapukan batuan, sedangkan litosfer menyempurnakan kebentuk tanah. Keadaan tanah mempengaruhi ketersediaan air. Keadaan tanah dan ketersediaan air berpengaruh pada makhluk hidup. Litosfer adalah lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang terdiri atas batu-batuan yang keras dan tanah tempat manusia tinggal. Hidrosfer adalah bagian permukaan bumi yang ditutupi oleh air. Air di bumi bersirkulasi ke dalam lingkaran hidrologi, di mana air turun sebagai hujan dan mengalir ke samudra-samudra, kemudian menguap kembali ke atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara menyelubungi bumi. Sifat atmosfer antara lain memiliki massa dan tekanan, dinamis dan elastis, tembus pandang terhadap semua bentuk radiasi, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Batuan pembentuk litosfer terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. Nah, kalau batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena pengaruh peristiwa alam atau proses kimia atau pelapukan. Batuan metamorf adalah batuan beku dan sedimen yang mengalami peningkatan pada tekanan atau suhu. Kita pindah sejenak saja ke atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Atmosfer bumi terdiri atas lapisan-lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer.